Program Sarjana Muda Sains Kepujian Pengurusan Pelancongan dan Hospitality Antarabangsa merupakan satu program yang unik dan istimewa kerana pelajar bukan sahaja belajar secara teori di kampus tetapi juga akan berada di industri. Didedahkan dengan situasi sebenar alam pekerjaan, mereka belajar secara work-based learning selama setahun pada tahun akhir pengajian semester 7 dan semester 8. Assalamualaikum, saya Nusharina binti Amir Hamzah. Saya Assistant Manager Purchasing di KSL Hotel and Resort Johor Bahru. Pada pandangan saya, perbezaan di antara pelajar-pelajar WBL dengan pelajar di kolej-kolej lain atau universiti lain adalah duration masa training adalah sangat-sangat berbeza. Mereka boleh belajar lebih banyak lagi tanggungjawab atau tugas untuk mereka laksanakan untuk mereka lebih memahami. Peranan Habibah di KSL Hotel and Resort JB adalah seorang purchasing assistant. Untuk seorang yang baru juga, dia boleh membantu dan memberi pendapat untuk menyelesaikan satu-satu masalah. Dia seorang yang team player lah. Dia mempunyai hubungan yang baik dengan setiap departemen. Untuk dia berinteraksi dengan chef, mana-mana departemen dalam KSL pun tiada masalah. Pada saya, Habibah merupakan seorang pelajar yang sangat berdedikasi, seorang yang rajin dan mempunyai ciri-ciri seorang pemimpin. Beliau sangat aktif dalam apa-apa kegiatan dalam kampus maupun di luar kampus dan secara kurikulum memenangi beberapa anugerah kecemerlangan di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Harapan saya dia boleh belajar lebih lagi dengan program WBL ni adalah satu program yang sangat bagus dan patut diteruskan pada masa akan datang. Saya Ruth binti Doni merupakan penasihat akademik bagi pelajar program pengurusan pelancongan dan hospitality antarabangsa. Bagi kohort yang pertama, ingin mengucapkan setinggi-tinggi syabas dan tahniah kepada semua graduan kohort 1. Harapan saya agar Habibah akan terus cemerlang dalam karier maupun dalam apa-apa bidang yang diceburi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Habibah binti Bacok merupakan graduan Politeknik Ibrahim Sultan. Berasal daripada Gelang Patah, Johor. Saya adalah anak kelima daripada 7 orang adik-beradik. Kedua ibu bapa saya telah meninggal dunia dan sekarang saya telah mendirikan rumah tangga lebih kurang setahun. Saya menyambung pelajaran di peringkat sijil dan menyambung integrasi diploma di Politeknik Johor Bahru dan melanjutkan lagi ijazah sarjana muda di Politeknik Ibrahim Sultan dalam jurusan pengurusan pelancongan dan hospitality antarabangsa. Pencapaian saya di Politeknik Ibrahim Sultan pada peringkat degree, saya telah memenangi Anugerah Kesemerlangan Politeknik AKEP 2014 untuk Anugerah Kesemerlangan Kurikulum. Masa saya menerima Anugerah Kesemerlangan Politeknik AKEP dan saya mendapat peluang untuk melawat negara kegemaran saya, negara Korea, saya merasakan bahawa anugerah ini sangat berprestij dan sangat memenuhi impian setiap pelajar. Pelajar di Politeknik ini memberi platform untuk lebih menyelah di dalam bidang pelancongan dan hospitaliti antarabangsa. Dan di dalam kos tersebut, saya perlu mengambil WBL di mana seorang pelajar itu diberi peluang untuk bekerja sambil belajar di sesebuah organisasi. Work-based learning ini sangat berkesan untuk pelajar kerana mereka dapat mendedahkan diri di dalam dunia pekerjaan. Dalam masa yang sama, mereka juga perlu membuat tesis. Oleh itu, penggunaan masa dan pembahagian masa itu sangat penting untuk membantu pelajar itu menjadi seorang yang berkualiti. Lepas saya menamatkan WBL saya di KSL Resort,
saya ditawarkan menjadi pekerja di bahagian admin. Saya bekerja sebagai purchasing assistant, di mana tugas saya adalah untuk mencari sebut harga barang-barang yang akan dibeli KSL Resort Johor Bahru. Saya juga membantu pihak pengurusan mengeluarkan tempahan ataupun membeli peralatan-peralatan yang diperlukan pengurusan ataupun bidang operasi di KSL Resort Johor Bahru. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Politeknik, pihak pensyarah, para ketua jabatan dan serta sahabat-sahabat saya selama saya belajar di Politeknik Sultan. Lebih utama lagi saya ucapkan terima kasih kepada keluarga saya serta adik-beradik saya yang banyak menyokong saya selama saya meneruskan pelajaran di Politeknik. Apabila kita sudah belajar dan kita juga sudah bergiat aktif di dalam mana-mana kelab ataupun persatuan di dalam Politeknik, kita rasa seperti dihargai di atas hasil usaha gigih kita belajar. Dalam masa yang sama, kita aktif dalam mengharumkan nama Politeknik. Sekali lagi, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Politeknik Bahru Sultan kerana sudi memberi anugerah ini kepada saya. Soaring upwards. Despacito.